بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi usahakan dihindari. Karena bajakan-bajakan ini mengambil haknya orang. Apalagi paling mendasarnya dia mengatakan hak walaupun itu orang kafir. Gak boleh teman-teman sekalian. Kalau antum di posisi orang itu mau nggak dibajak? Tentu saja tidak ya. Berusaha risiko ya. Buka usaha yang benar. Cari pemodal, investor, dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.